My name is Nazrul Azizi. I'm a counselor in psychology. I've been working here almost 6 years. And I'm happy to help you guys turn off anything about stress. Saya dah, kan orang cakap apa, early decade, end of decade, and I think 10 years I think. Tambahnya isu stres dekat Malaysia ni, pandangan saya sangat-sangatlah kritikal, sebab saya sendiri daripada kehidupan back to back, saya jumpa pelbagai pelajar di, bukan sahaja universiti Kuala Lumpur tapi di cawangan lain, cawangan lain pun ada, malah di universiti lain pun ada refer kat saya. Dan bagi saya, kita masih lagi di peringkat di mana kita tidak acknowledge stres ini adalah salah satu isu yang kita patut tangani bersama. Dan ramai orang yang masih lagi stigma, dan ramai orang masih tak tahu apa itu stres. Dan jadi diorang rasa stres ni akan menyebabkan akan mengakibatkan banyak kesan negatif pada kehidupan sehari mereka lah. Pertamanya punca dia adalah kita kena tahu dua jenis stres. Pertama, stres yang positif dan negatif. Yang positif tu maksudnya adalah, contoh kata kalau kita ada satu stres yang mana untuk meningkatkan kemajuan hidup kita, kita tak nak lagi, kita takut yang lama kan, kita rasa macam, oh I need to improve my life, I need to change myself, that's positive stress. Tapi negative stress ni adalah di mana kita always be negative in term of kita punya situasi kita, kehidupan seharian kita, itu negative stress. So soalan yang kedua tu menangani kan, bagaimana nak menangani isu stres tu adalah, pertama you kena acknowledge apa stres yang berlaku dalam hidup kita dan apa keadaan you. Contoh kata kalau you rasa itu adalah negative stress mana benda tu adalah yang tidak sepatutnya kita rasa stres. Contoh kata stres orang lain ada girlfriend, tak ada girlfriend at the moment lah. And kalau kau umur dah 40 tahun tak ada girlfriend tu susah jugalah. At the moment you are currently having this difficult times, study constraint semua, duit pun tak banyak, nak ada girlfriend, so kau stress buat tu. Itu negative stress kan. So bila you acknowledge benda tu, you tahu apa sebenarnya yang terjadi pada diri kamu. Dan yang kedua adalah seek for professional, orang yang layaklah membantu anda untuk membantu anda untuk mengurangkan stres. Untuk kata professional, seperti saya, counselor, psychologist, psychiatrist, orang-orang yang ditauliahkan membantu atau merawat anda, or call it therapist. Yang ketiga adalah talk to your someone you trust. Someone you trust mungkin kawan baik, kawan yang jauh, telefon dia, ataupun your parents, orang-orang yang anda rasa anda boleh percaya dan anda rasa anda boleh luahkan. Sebab di Malaysia kita ada satu movement, kita buat hashtag dan speak up Malaysia. So kita ajak ramai untuk luahkan perasaan mereka, luahkan apa yang ada isi hati mereka, untuk mereka rasa tekanan atau stres itu berkurang sikit bila kita share pada orang yang kita rasa kita percaya. Sebenarnya stres tu bermula pada kita sendiri nak keluar daripada kepompong stres tu, tekanan tu. Contoh kata orang yang stres ni dia sentiasa duduk rumah, nak jumpa orang. That's how depression goes. And itulah menyebabkan dia rasa depressed bila dia duduk tak buat apa-apa. Yes, kalau nak tahu depression, tengokkan depression. And depression adalah stres yang berpanjangan. Maksudnya dia duduk dia tak buat apa, dia tak nak ada apa-apa perubahan, duduk rumah, tidur atau tak jumpa orang. So dia akan lead to depress. So apa yang you buat tu betul. Sebenarnya bila anda stres, anda akan cari satu mekanisme yang akan membuatkan pergerakan pada fisiologi anda, tubuh badan anda. Maksudnya
pergerakan tu akan riliskan satu hormon dalam kita. Ada tiga jenis hormon, dopamine, serotonin dan oxytocin. Hormon dopamine tu yang akan membuatkan kita happy, tak stress. So bila anda bergerak, bila anda pergi jogging, bila anda pergi main bola, bila anda go and side walking ke apa ke, benda tu akan menyebabkan anda lupa sebentar dan akan riliskan chemical tu bagi anda happy. That's a good way, I think. Of course, the experience lah, tapi I share something untuk pembelajaran lah. Cakap nanti, cakap counselor share masalah dia. One of the student, dia ada masalah yang dia tak percaya diri dia, yang dia boleh habis belajar. Dan dia anak, dia anak yang pandai, bijak, seorang budak yang hebat. Dia tak rasa yang dia boleh habis belajar. Dia rasa dia not worth it anymore, not deserve to study. Always think bad about yourself. They always think about herself. And then keep doing that. Rasa diri dia teruk, rasa diri dia bodoh, and isolated diri dia, feeling diri, good work tak datang, dia rasa sangat-sangat worse. So end of the day, bila dia buat macam ni, panggil dia macam ni, dia akan hilang keyakinan diri. And bila benda tu burden keep coming, apa, macam kita buat satu salah, tambah lagi, and then you cannot stand back, you cannot, then kawan tak percaya. And then saya jumpa dia masa dia dah masuk second year lah. I feel like so bad I met her. I wish I met her early and first semester probably. And then alhamdulillah, after I go through with her, come back, give the self-esteem balik diri dia. Rupanya stress dia tu adalah daripada diri dia sendiri. Dia terlampau buruk sangka ataupun overthinking dengan diri dia sendiri. Rasa diri dia tak baik, tak cantik, tak layak ada ni. So things like that buat dia, diri dia so bad. Itu menyebabkan dia stress. And then stress tambah lagi, belajar tinggal dan sebagainya. Alhamdulillah, second year I met her, daripada CGPA dia, daripada I think tak sampai satu, dia dismiss. Then I panggil dia, jumpa and guide dia. Alhamdulillah, of course aku kena repeat the same school, kan. She graduate 3.5, I think. 3.5. Dia lambat sikit lah sebab dia kena repeat, kan. Itulah yang saya rasa yang saya tak boleh lupa nama dia. Saya rasa I bantu dia. Alhamdulillah dia bekerja tempat yang baik sekarang. It's all about your mind. It's all about your stress that you created in your mind. Itu kan. Dan saya rasa itulah yang saya rasa yang dia jumpa saya dengan vulnerable. Dia rasa diri dia nak maju. Dia rasa ini bukan diri dia. Dia rasa stress yang dia create tu sebenarnya dalam diri dia sendiri. Dan orang lain rasa, orang lain of course lah, mak bapak dia marah semua kan, sebab dia punya CGPA teruk, lepas tu tak dapat marah dan semua, mak bapak bayar sendiri. So dia, things like that akan dah bertambah. Dan saya sendiri jumpa mak bapak dia jumpa saya. So kata, give a chance to your daughter, kan. Alhamdulillah. Itu yang saya tak lupakan lah. Saya rasa dalam, kalau saya kata kerja dekat universiti Kuala Lumpur, apa yang saya dah, saya rasa saya ambil seorang anak yang the whole family pun tak percaya dia. Dia sendiri pun tak percaya dia. Dan I took rubbish become gold. Itulah daripada stress dia sendiri yang dia create sendiri. Alhamdulillah. I share to you about the chemical in our brain, dopamine, yang buatkan happy. Bila you bermain, contoh-contoh, of course, kalau korang bermain kontak, stress kan, korang rasa release.
happy. What kind of feel lah, kalau kau suka main bola, kau main bola, kalau kau suka shopping, whatever it is, benda tu yang akan buatkan you happy. So of course, all the exercise game, whatever that application you have done, it might slightly will change stress level daripada tu. Tak boleh lah, semua kan, at least sikit. InsyaAllah.